intelektual, namun juga harus mempunyai kecerdasan spiritual. Di sini kamu bisa mendapatkan itu semua menjadi manusia hebat yang bertanggung jawab. Selamat datang di MTS Al-Mahdi. MTS Al-Mahdi adalah madrasah yang bernaungan di pondok pesantren Bayi Mahdi Soleh Mamun dengan sekolah yang terakreditasi A. Didirikan pada tanggal 9 Juli 2009 dan beralamat di Jalan Raya Palka, kilometer 03, Kampung Sindangheula, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. MTS Al-Mahdi memiliki 10 ruang kelas. Satu ruang tata usaha, satu ruang guru, satu ruang perpustakaan, satu lab komputer, satu kantin sekolah, satu lapangan utama, satu lapangan olahraga, dan musola. MTS Al-Mahdi memiliki visi menciptakan insan yang bertakwa, berprestasi, dan berbudaya. Dalam proses pembelajaran, MTS Al-Mahdi didukung oleh tenaga pengajar yang berkompeten dalam berbagai bidang. MTS Al-Mahdi memiliki sistem pendidikan terpadu dalam menyelenggarakan program akademik yang unggul dan berkarakter. Untuk mendorong pembangunan karakter, minat, dan bakat, peserta didik MTS Al-Mahdi memiliki wadah melalui kegiatan organisasi maupun ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, Paskibra, Volleyball, Futsal, Panduan Suara, dan juga Hadro. Integritas yang tinggi, MTS Al-Mahdi mampu melahirkan siswa-siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ayo bersekolah di MTS Al-Mahdi, madrasah hebat, madrasah bermartabat. MTS Al-Mahdi juga telah meraih banyak prestasi dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Enak guys, seru, terus kayak orangnya juga asik-asik, terus kayak mata pelajarannya seru, gurunya juga seru. Terus kalian jangan lupa sekolah di MTS Al-Mahdi guys. Dah.